Hello, hai. Hari ini saya nak buat talam durian ya. Talam durian ni memang cukup bagus ya. Lapisan atas tu saya buat lapisan pandan ya. Memang cukup sedap dengan mudah ya. Cara-cara yang saya buat ni lain daripada lain sikit ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bahan-bahan dulu. Saya ambil tepung beras 2.5 cawan. Gula saya gunakan gula perang ya. Kalau siapa tak suka gula perang boleh gunakan gula putih ya. Kalau boleh jangan gunakan gula putih ya. Sebab tu saya gunakan gula perang dalam 3/4 cawan ya. Kalau durian kita terlalu manis boleh ambil setengah cawan sahaja ya. Okey, garam saya ambil secukup rasa ya. Garam bukit. Santan saya ambil dalam 5 cawan ya. 5 cawan santan ya. Ukuran sama ya. Ukuran pada cawan yang kita ambil beras ya. Yang ni isi durian saya ambil dalam agak-agak 3 durian ya. 3 durian saya keluarkan isi dah blend ya. Dah siap blend ya. Mesti kena blend ya isi-isi itu supaya kita senang nak buat talam ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan step by step ya. Dalam ni ada 2 step. Sekarang saya tunjukkan step 1 dulu ya. Okey, sekarang saya nak masukkan gula. Semua masuk sekali ya. Sekali kita masuk. Santan. Kalau santan kotak tu kita ambil 2.5 cawan santan kotak ya. 2.5 cawan air ya. Semua 5 cawan. Saya ambil santan segar sebab tu saya ambil 5 cawan santan segar ya. Okay, lepas tu saya nak masukkan garam secukup rasa ya. Jangan ambil banyak sangat. Supaya kena naikkan lemak sahaja. Okay, lepas tu kita nak masukkan tepung ya. Lepas kita masuk tepung ni, kita nak tapis ya. Okay, bancuhkan sebati ya. Paling penting bancuhkan sebati. Lepas dah bancuh sebati, kita nak tapis ya. Okey, sekarang saya nak tapis tapi jangan onkan api ya. Paling penting jangan bukakan api dulu ya. Sebab kita nak masuk pada dapur supaya kita nak jadi nak pekat sikit saja ya. Dan nak naik waktu kita tutupkan api ya. Tapi sekarang jangan buka api supaya kita nak senang. Okey, sekarang saya nak masukkan isi durian ya. Isi durian, lepas dah masuk isi durian tu kita gaulkan sebati ya. Okey, sambil kita nak gaul tu jangan buka dah api dulu ya. Okey, sekarang saya dah gaulkan sebati. Sekarang saya nak onkan api ya. Sekarang baru saya nak onkan api. Yang paling penting dalam ni kita dah naik wok, dah panas kita tutupkan api ya. Jangan sampai dia berketul-ketul ya. Okey, sekarang dah cukup ya, dah naik wok, dah panas. Sekarang saya nak tutupkan api ya. Sekarang air saya dah mendidih ya. Paling penting air kita nak mendidih dulu ya. Lepas dah mendidih kita masukkan loyang ya. Saya gunakan loyang bulat. Dah sapu minyak atas dengan bawah ya. Saya gunakan plastik yang tahan panas ya. Okey, sekarang saya nak masukkan aduan bawah dulu ya. Okey, sekarang tunggu sampai dia nak masak dulu ya. Okey, tadi nak lupa nak bagi tahu atas ni kita nak lapiskan plastik ya supaya wap dia tak masuk dalam ya. Okay, nak bagi dia masak dulu ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan step nombor 2 ya dengan bahan-bahan dia sekali ya. Biar step nombor 1 tu masak dulu ya. Aduan yang kita masak tu biar dia masak dulu. Sekarang saya nak tunjukkan step nombor 2 ya. Gula saya ambil gula perang dalam setengah cawan sahaja ya. Kalau nak gula putih pun terpulang pada masing-masing ya. 1 cawan air pandan ya. Saya dah ambil dalam 10 helai daun pandan kisar dalam 1 cawan air ya. Kalau nak masuk warna pun tak apa ya. Kalau tak suka warna boleh skipkan warna ya. Warna hijau ya. Santan saya ambil 2 cawan. Tepung gandum 1 cawan. Garam secukup rasa. Yang ni tepung ubi saya ambil dalam 1 sudu besar yang ni ya. Cukup ya, jangan ambil banyak sangat ya. Dalam 1 sudu ni memang dah cukup ya. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak buat. Okey, sekarang saya nak bancuh aduan ya. Okey. Garam secukup rasa saja, jangan banyak sangat supaya kita nak naikkan lemak saja ya. Okey, then kita masukkan air pandan, gula, bancuhkan sebati ya.
Kalau nak manis sangat boleh ambil dalam satu cawan ya, sebab aduan bawang pun kita dah tambah manis ya. Saya tak suka manis sangat, sebab tu saya kurangkan manis ya dalam setengah cawan sahaja ya. Okay, sekarang saya nak masukkan tepung ubi ya. Lepas tu saya nak masukkan santan. Lepas kita masukkan santan, terus kita nak masukkan tepung gandum ya. Tepung gandum ni dah cukup satu cawan ya. Lepas tu kita nak gaulkan sebati. Lepas dah gaul sebati, kena tapis ya. Okey, sekarang saya nak tapis ya. Jangan onkan dapur ya. Jangan onkan dapur. Okay, biar kita tapis. Okey, sekarang saya nak tunggu ya. Jangan onkan api. Biar aduan nombor satu masak dulu ya. Baru kita boleh masukkan aduan nombor dua ya. Sebelum kita masak tu, jangan onkan dapur ya. Paling penting jangan onkan dapur. Okey, sekarang saya nak gaulkan sebati dulu ya. Baru saya nak onkan api ya. Okey, sekarang saya dah gaul sebati. Lepas ni saya nak onkan dapur. Kita kacau saja. Tunggu sampai dia nak naik panas dengan naik wap cukup ya. Okey, sekarang saya nak tutupkan api ya. Dan naik wap ya. Dan naik wap. Sekarang saya nak tutupkan api. Okey, sekarang dah masak ya. Sekarang saya nak goreng macam ni supaya dia senang ya. Tak apa. Dan diam macam ni pun tak apa ya. Kelembik pun tak apa. Supaya kita senang atas aduan tu, masuk dalam tu memang senang ya. Okey, sekarang saya nak masukkan aduan nombor 2. Okey, saya nak sekarang nak sebatikan aduan atas ya. Okey, sekarang saya nak tutupkan tutupkan atas dia punya tudung dia. Lepas tu kita tunggu sampai dia betul-betul nak masak ya. 25 minit ataupun setengah jam ya, bagi dia betul-betul nak masak. Okey, atas tu saya dah masukkan plastik tahan panas ya. Okey, sekarang bagi dia masak dulu. Okey, sekarang dah masak ya. Kita ambil lidi, cucuk. Okey, dah masak ya. Okey, sekarang saya nak tutupkan api, bagi dia betul-betul nak sejuk, baru kita boleh potong ya. Okey, sekarang dah sejuk ya. Okey, dalam durian kita dah sejuk. Sekarang saya nak potong ya. Saya gunakan plastik supaya dia tak melekat pada pisau ya. Okey, sekarang dalam durian kita dah siap ya. Masa kita potong tu biar betul-betul sejuk ya, baru kita boleh potong ya. Jangan panas-panas, nanti dia tak cantik ya masa kita nak potong. Okey, sekarang dah siap. Siapa yang belum cuba resipi saya ni boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.